Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Tasya. Kali ini aku bakalan nge-review dua jenis biskuit sandwich, yaitu Oreo dan Goryoryo. Nah, kali ini tuh aku pilih varian rasa coklat karena aku tuh suka banget sama coklat. Jadi aku pilih rasa coklat. Oke, langsung aja nih. Dari segi kemasan, di Oreo ini tuh penggambaran produknya simple. Terus, logo tipe terbarunya tuh berklasifikasi sans serif dan berkesan 3 dimensi. Nah, di sini juga udah lengkap petunjuk untuk lebih mudah membukanya. Selain itu, di kemasan biskuit Oreo ini udah lengkap dengan komposisi, nilai gizi, expire, dan yang paling penting 100% halal buatan Indonesia. Nah, langsung aja kita cobain. Dari itu, biskuit ini bentuknya bundar. Terus, motifnya tuh cantik banget. Rasa manisnya juga pas banget. Dan aroma coklatnya tuh kerasa banget. Jadi, rasanya tuh mantap. Jadi, di biskuit Oreo ini, kemasannya tuh hampir mirip dengan biskuit Goryoryo. Jadi, perbedaan biskuit Oreo dan Goryoryo ini itu terdapat pada teksturnya, karena tekstur biskuit Oreo lebih renyah daripada biskuit Goryoryo. Nah, makanya biskuit Oreo ini sering dikatakan seperti cake biskuit. Nah, aku juga mau ingetin, ada juga nih cara lain untuk nikmatin biskuit ini. Caranya tuh diputar, dikilat, dicelupin. Biskuit Oreo aku kasih nilai 9 dan untuk biskuit Goryoryo aku kasih nilai 8. Selain enak, biskuit ini tuh juga murah banget, pas banget di kantong dan mudah banget didapatin. Jadi, kalian wajib cobain biskuit. Nah, sekian informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.